Hello, what's up guys? Balik pa Bear Channel. Oke guys, di video kali ini saya ingin bagikan pada kalian Google kamera ya guys, tapi yang versi TR kameranya guys, untuk handphone Oppo pastinya. Guys, di sini saya menggunakan TR kamera versi yang terbaru ya, versi V5 Reborn. Itu kalian bisa download di XDA atau kalian bisa download di link yang saya kasih di bawah. Dan kalian perlu tahu dulu guys, ini saya menggunakan handphone Oppo A9 2020 guys. Jadi nggak semua Oppo yang bisa ya. Dan terkhusus ini saya menggunakan Oppo A9 2020. Dan kalau kalian ingin mencoba di handphone Oppo A5 itu mungkin bisa. Kalian coba aja install sendiri dan kalian coba guys. Sudah kalian download, kalian bisa langsung install aplikasi TR kameranya. Dan mungkin ada sedikit setting, karena kalau nggak disetting dia menjadi hijau atau ungu gambarnya guys. Dan kalian bisa lihat setting di video berikut ini guys. Oke, setelah kalian install, nih bentuk kameranya seperti itu, ada remote, trigger kamera atau TR kamera. Kalian izinkan semuanya ya. Nah, ini setelah kalian izinkan itu nggak bisa langsung foto guys, karena dia akan menjadi ungu gambarnya. Kita contohkan seperti ini, kita lihat fotonya. Nah, menjadi ungu seperti ini itu nggak bagus ya. Nah, kita foto lagi, kita tes foto. Pokoknya setiap foto itu mau di zoom atau enggak itu dia jadi ungu gambarnya, jadi jelek ya. Nanti kita setting sebentar. Kita coba foto lagi ya. Kita zoom sampai maksimal. Saya suka Google kamera ini karena kalau di zoom tetap jernih gambarnya, walaupun zoom 10 kali. Oke, kalian di sini tinggal ya ini kita tes dulu foto. Sekalian mau pamer nih cerita. Oke, kalian masuk ke pengaturan ya. Kalian pilih more yang di sudut kanan. Kalian pilih setting. Oke, kalian pilih setting. Lalu kalian aktifkan quick settingnya itu guys. Yang paling atas yang belum aktif itu kalian aktifkan. Kalian tekan aja. Oke, kalau udah ya sudah. Gitu aja sih. Kalian tes foto dan gambarnya itu enggak ungu lagi. Nah, tinggal kalian setting-setting aja lagi yang mana kalian ingin setting ya. Itu sesuai selera kalau yang sisanya. Kalau untuk ngilangin ungunya cuman itu aja. Nah, di sini saya contohkan setting yang sering saya pakai ya. Kita lihat. Ini sedikit contoh untuk kalian ya. Di sini saya pixel AWB mode-nya saya menggunakan Sony IMX karena dia lebih natural. Tapi kalau kalian ingin warna gonjreng kalian pilih pixel 3 mode ya. Terus untuk ini kalian hidupkan HDR denoise-nya. Sudah HDR denoise-nya ini kalau untuk saturasinya untuk kamera belakang ini kalian pilih yang 1.2 dan untuk yang shadow-nya itu 2.0 kalau saya seringnya. Ini sih tergantung kalian sih mau yang mana. Kalau kalian tinggikan nanti warnanya itu menjadi agak berlebihan ya. Kalau ini kalian pilih resolusi, ini udah yang maksimal semua ya untuk resolusinya. Terus ya ini udah maksimal. Terus untuk pro modenya itu ada pro mode di bawah. Ini kalian aktifkan semua ya karena nggak ada ngaruh juga. Terus advance, ini kalian yang penting ini HDR controlnya kalian aktifkan yang itu. Kalau untuk mic brightnessnya itu nggak usah diaktifkan karena terlalu silau nanti. Nah, seperti ini aja sih settingan saya. Dan itu HDR plus yang paling atas kalian hidupkan yang HDR attach ya. Dan selesai, ini kalian tinggal foto aja. Ini semuanya udah. Dan mari kita tes foto-foto di luar guys. Kita di sini foto ke mana ya? Keluar aja. Kita
kita foto di luar ya. Nah, kita contohkan foto motor. Ini kalau pakai yang mod Sony IMX-nya, itu warnanya itu natural, nggak berlebihan. Nah, kita tes foto makro-makroan ya. Tuh, kita tes foto makro-makroan. Ini pakai Sony IMX. Hasilnya itu natural, nggak terlalu gonjreng warnanya. Nanti kalian tinggal pilih aja mau pakai lensa yang mana ya. Ini bukan lensa hardware ya, tapi lensa software. Coba kita pakai yang Pixel 3 mod. Kalau Pixel 3 mod ini warnanya gonjreng, tapi keren sih. Kalau menurut saya, kalau untuk foto-foto bunga seperti ini keren dia. Kita lihat tuh, hasilnya lebih hijau. Hijaunya itu lebih hidup, lebih tajam. Kita lihat hasilnya ya. Kita lihat kita foto-foto dulu, nanti kalian tinggal lihat hasil fotonya ya. Lainnya terserah kalian yang sesuka hati, tergantung selera kalian juga. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa download, kalian bisa terapkan, kalian bisa install di handphone kalian, dan kalian coba di handphone kalian langsung, kalian lihat hasilnya guys, gimana menurut kalian. Oke guys, sekian dulu video dari saya, jangan lupa di like, komen di bawah, dan juga di subscribe channelnya agar makin berkembang. Bye, subscribe, thank you udah nonton video saya, bye.